Gempa tektonik. Tahu di manakah Indonesia? Ya, kita temukan negara kita adalah negara kepulauan. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Berpotensi mengakibatkan gempa tektonik di negara kita. Kita akan cari tahu kenapa sih bisa terjadi gempa tektonik di negara kita. Kita coba belah bumi kita, misalkan kita ambil gergaji dan kita potong krek 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 krek, dan isi dalam bumi kita ini seperti gambar ini. Ya, inilah bumi yang sudah kita bedah tadi. Ada bagian-bagiannya, ada lapisan inti bumi, waktu-waktu lempeng-lempeng itu bisa patah. Hari ini, tim geomobil dari Dinas Pertambangan dan Energi datang mengunjungi sekolah kami. Umurnya sudah tua sekali. Gempa bumi kenapa ya? Karena kerak bumi yang patah. Ya, bagus. Kerak bumi yang patah. Nanti terus didorong terus. Mereka memberitahu kami tentang apa itu gempa bumi dan tsunami. Sungguh menarik dan kami mempelajari banyak hal. Lebih dari itu, membuat perasaan kami lebih baik karena kami jadi mengerti tentang apa itu gempa bumi dan tsunami dan bagaimana cara melindungi diri sendiri.